من الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا. Saya sebagai koordinator lapangan tim SAR penalawan dari Wahda Islamiyah saat ini bersama pasukan kurang lebih 1.130 orang sedang melakukan pembongkaran muatan bantuan dari Kalimantan ya sebanyak 30 ton dan saat ini kami diamankan oleh beberapa anggota marinir. Untuk sementara kita masih aman, ini kita hanya mengamankan untuk lalu lintas sama ketertiban dari pendistribusian logistik. Kita sangat semangat sekali untuk apa menyalurkan bantuannya ke banyak. Mari kita saksikan bahwa kami walaupun gabungan ada yang tua, bahkan ada ustadz di sini dan seterusnya, ada yang alumni Mesir, Madinah, seterusnya, kita gabung semuanya untuk kerjasama. Tidak ada pandang mana ustadz mana apa, yang jelas kita kerjasama untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan korban bencana alam di Sulawesi Tengah ini. Dan hari ini tepat di 16.52 kita sudah selesai dari tadi pagi mengangkut 30 ton rata-rata bantuan dari Kalimantan. Dan pantasnya kita ucapkan salah satu gema yang begitu besar menumbuhkan semangat kita dari tadi meskipun diguyur hujan, takbir! Terima kasih atas seluruh doanya dan insya Allah kami akan bertolak. Dan tuntaslah sudah di hari ini dan insya Allah kita akan salurkan ke tempat-tempat terpencil di Palu di tempat ini. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للحب للسعادة للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحاً.